tegang-tegang menyenangkan ya, karena emang pada saat ditawarin jadi juri Indonesian Idol Junior itu kan saya juga ngerti, saya pernah mungkin tuh pernah jadi juri tamu di kalau nggak salah Idola Cilik waktu itu kan saya biasa di TV-TV sebagai juri kan orangnya apa adanya menyampaikan segala sesuatu nggak bisa berbahasa basi tapi straight to the point dan langsung aja saklek gitu. Nah ini benar harus berbeda kalau kita menyampaikan kepada anak kecil ya kan. Sebenarnya anak-anak saya udah bukan itu kecil dan saya udah lupa gimana cara ngomong ke anak kecil jadi pada akhirnya ya saya sempat yang ragu karena aduh gimana nih kan saya nggak bisa lah sama anak kecil gitu deh. Tapi akhirnya tim memberikan apa ya bisa lah kan kalau coba bayangin zaman lu kecil gimana di gitu lagi gitu. Pada akhirnya ya udah oke saya coba. Enggak juga kalau sama Ocha kan aku emang dulu sekampus bareng jadi bukan orang lama ya gitu. Terus kalau sama Iki sama si Rai mungkin ya kan tuh nggak anggap bahwa kan galak ya kan. Terus tapi pada saat kita aku jumpa dengan mereka aku malah bilang gini, eh kalian kalau misalnya tiba-tiba mau ngecengin juri nih, mau ngeledekin juri silakan aja loh, aku bilang gitu kan. Gak usah takut, ya. Yang benar boleh, aku bilang gitu. Tapi pokoknya kalau kalian ngecengin kita nih, ngeledekin kita nih, gak akan ngurangin nilai. Jadi aku benar-benar udah ketemu mereka dan mereka fun. Akhirnya tuh mereka polos-polos aja, itu lucu tuh kalau pantangan kita tuh cuma. Karena aku udah ketemu mereka dan aku udah sapa mereka dengan baik gitu. Dan sama ada yang nanya, katanya Bunda Maya tuh galak ya gitu. Itu kan enggak, itu kan yang gede-gede, anak itu enggak boleh galak-galak gitu kan. Jadi ya mereka tahu dan akhirnya tuh anak-anak malah menurut aku anak-anak ini justru lucu-lucu karena apa? Jadi anak-anak polos yang ibaratnya enggak ada filternya juga kalau kata juri-jurinya. Jadi kita ketawa ngakak lihat mereka yang polos-polos dulu gitu. Oh.